Segala rintang masih membentang, dan segala luka masih menganga. Mungkin jiwa yang sudah ditempa hampir terhempas kelelahan, jiwa penuh harap hampir disumput kepayahan. Ada kata lelah dan terucap kata sudah, bahkan ketika hati menuntut untuk mengakhiri sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang dulunya tak diikhlaskan untuk bertandang pada kepasrahan. Namun, kini hati mungkin ingin bertindak jauh. Lelah mungkin ada di titik paling lemah. Duka mungkin ada di perbatasan kata menyerah. Tapi, ada tikaman yang menyerang, bahwa pengorbanan ini tak akan menemukan kata sia-sia. Mulut berbuih karena hafalan, tak akan jumpa dengan tangis nantinya. Otak lelah menghafal deret demi deret huruf hijaiyah, tak akan menemukan sebuah kepiluan nantinya. Ia akan bersemayam pada bahagia akhirnya. Ada serpihan hati yang harus kubahagiakan. Ada senyum tulus yang pantas kulukiskan pada benda dan kulit yang semakin menua. Sebuah pengorbanan orang tua. Ada mahkota yang wajib ku selempangkan pada mereka. Ada sorban emas yang wajib ku persembahkan untuk mereka kelak di surga ilahi. Untuk saat ini, aku hanya lelah, bukan menyerah. Untuk detik ini, aku hanya ingin beristirahat sebentar. Setelah itu, akan ditemukan kembali. Seorang aku yang mampu bangkit dan kembali bersahabat karib bersama kitabnya. Akan kubuktikan bahwa lelahku kali ini hanya sekedar mampir, bukan menetap. Karena jiwaku tak mungkin kalap hanya karena lelah semata. Karena semangatku masih tertata untuk kupersembahkan pada senyum yang telah mendorongku menuai sampai titik di mana aku berpijak.